Pemirsa, masih berlangsungnya masa pandemi COVID-19, Polresta Bandung tetap terapkan pengamanan protokol kesehatan secara ketat kepada para pengunjung. Tak hanya masyarakat, anggota kepolisian yang masuk ke Polresta Bandung pun tak luput dari pemeriksaan protokol kesehatan. Kepolisian Resor Kota Bandung masih menerapkan pengamanan protokol kesehatan ketat pada setiap pengunjung yang akan masuk ke Mako Polresta Bandung. Pemeriksaan protokol kesehatan secara ketat dilakukan selain pada masyarakat, juga pada anggota kepolisian yang akan bertugas di Mapolresta Bandung. Kapolresta Bandung Kombes Polisi Hendra Kurniawan menegaskan, penjagaan protokol kesehatan dilakukan sejak awal musim pandemi. Selain pengecekan suhu, setiap pengunjung maupun anggota polisi pun diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke area Mapolresta. Ya, jadi protokol kesehatan tetap dilakukan. Sebagaimana kita lihat di sini, ada pengecek suhu. Jadi secara elektronis, tidak usah pakai ini. Kemudian disuruh disiapkan juga tempat cuci tangan untuk membersihkan ini. Dan wajib ke sini, wajib menggunakan masker. Ya. Sudah gitu aja. Sisi-sisi tetap berjalan, kemudian operasi lodaya juga, jibra lodaya juga tetap berjalan. Tujuannya agar semua mematuhi aturan dan juga mengantisipasi corona kita ini. Selain menerapkan pengamanan protokol kesehatan di Mapolresta Bandung, petugas kepolisian pun secara aktif melakukan operasi justisi protokol kesehatan serta pembagian masker guna terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan program 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.